والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, pengerusi masjid, barisan imam, barisan bilal, ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan ini adalah pertama kali saya sampai ke seberang Perai untuk berkuliah. Bahasa mudahnya ini pertama kali saya datang ke Penang, ke utara untuk berkuliah. Alhamdulillah Allah izinkan berkat saudara Asri juga push untuk saya datang ke sini. Alhamdulillah Allah izinkan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah jentik hati kita semua untuk sama-sama datang ke dalam satu majlis yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di dalam satu majlis, dalam majlis itu mereka mendengar nama-nama Allah, mereka mendengar ilmu-ilmu Allah, ketika itulah datang para malaikat mendoakan orang dalam majlis itu supaya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kehidupan kita Allah jentik hati kita patut ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ramai-ramai manusia, ada di antara manusia dekat luar sana, kawan-kawan kita, dia ada satu perasaan untuk datang kuliah, ada satu perasaan untuk belajar, nak pergi masjid, pergi kuliah, tapi ada je kekangan masa, ada urusan keluarga, ada urusan kerja, ada urusan itu dan ini, selalu je ada urusan-urusan. Tetapi Allah pilih kita pada hari ini, setiap kali kita pergi Allah mudahkan urusan kita, setiap kali kita nak untuk ilmu Allah mudahkan. Jadi insya-Allah pada hari ini jom sama-sama kita berlapang dada untuk sama-sama kita duduk dan kita mendengar. Topik pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tamlai akhir zaman. Apabila kita bercakap berkaitan dengan tamlai akhir zaman ataupun 10 tanda besar kiamat. Satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis ni famous. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkuliah. Berkuliah macam inilah. Ketika mana Nabi sedang berkuliah, ketika itu datang seorang Arab Badui ataupun orang Arab yang asli. Ketika mana Arab Badui itu datang dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang menghuraikan ilmu Allah, ketika itulah Arab Badui bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dalam nada yang lembut dulu dikatakan para ulama, soalan pertama dalam nada yang lembut, "Ya Rasulullah," dia duduk kat belakang. Dia tanya soalan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'am, bilakah hari penghabisan Ya Rasulullah?" Ketika itu Nabi meneruskan pengajian, seluruh para sahabat mendengar soalan daripada Arab Badui itu. Hairanya para sahabat, kenapa Nabi tidak menjawab soalan itu, melainkan Nabi meneruskan huraian Nabi. Maka Arab Badui ketika mana dia dapati yang Nabi SAW tak menjawab, dia rasa Nabi tak dengar kot. Maka dia tinggikan suara sedikit, kata ulama, "Ya Rasulullah, mata sa'ah Ya Rasulullah." Kali kedua pun tidak dilayan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyangka Nabi tak dengar. Dia tinggikan lagi sikit suara untuk kali ketiga, "Ya Rasulullah," soalan yang sama. Dan ketika mana kali ketiga pun tidak ditanya, tidak dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui pun apa lagi, tak apalah, Nabi tak nak jawab. Bangun dan nak bersurai daripada majlis itu. Ketika mana Nabi nampak Arab Badui bangun, ketika itulah Nabi tanya, "Siapa yang tanya mata sa'ah tadi?" Arab Badui yang kata para ulama, kalaulah ada Arab Badui ini, seluruh para sahabat gembira. Sebab Arab Badui lah satu-satunya bangsa yang sanggup tanya soalan yang tak bijak kepada Nabi. Sahabat nak tanya soalan mata sa'ah, sahabat pun nak tahu, "Ya Rasulullah, bila ke hari kiamat?" Tapi sahabat beradab dengan Nabi, dia tak sanggup tanya soalan itu, dia malu tanya soalan itu. Tapi sahabat nak tahu. Sebab itulah kadang-kadang para sahabat, kata ulama, ketika mana ada Arab Badui, sahabat akan rasa suka. Sebab Arab Badui akan tanya soalan-soalan yang budak-budak akan tanya soalan. Soalan yang susah, kan?
Lalu bila mana dia dengar Nabi tanya siapakah yang tanya, dia terus naik angkat tangan, "Na'am, ana ya Rasulullah." Maka soalan pertama Nabi tidak menjawab soalan daripada Arab Badui mata sa'ah. Melainkan Nabi soalan ditanyakan dengan soalan, soalan dijawab dengan soalan. Nabi bertanya kepada Arab Badui itu balik, "Apakah persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat?" Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa ini, ulama bincang kenapa Nabi tak menjawab soalan daripada Arab Badui itu. Sedangkan soalan itu berkaitan dengan bilakah? Tapi Nabi tidak menjawab. Sepakat ulama bagi tahu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bilakah hari kiamat. Sebab itulah dalam hadis yang lain, ketika mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, Jibril pun tanya soalan demikian, "Ya Muhammad, bilakah hari penghabisan?" Kata Nabi, orang yang bertanya soalan dan orang yang ditanyakan soalan pun tak tahu. Maknanya Jibril yang tanya soalan pun tak tahu dan aku pun tak tahu soalan itu bilakah hari kiamat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak rahsiakan kepada kita semua bilakah hari penghabisan. Andai kata Allah bagi tahu waktu sekian, tarikh sekian, masa sekian berlaku hari kiamat, sudah tentu semua manusia seminggu sebelum tu ataupun sehari sebelum tu akan berebut-rebut untuk beriman kepada Allah. Disebabkan Allah nak tengok mana satu hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah, mana satu hambanya yang betul-betul tidak beriman kepada Allah. Allah nak pilih mana satu hamba aku yang beriman dan mana satu hamba aku yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ketika mana di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita berada di pada mahsyar, kita akan dibangkitkan dengan satu air. Ketika mana dalam buku saya ni, saya tulis pada bahagian yang paling belakang adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika mana tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat, ketika itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara serentak semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara serentak. Sebab itulah bila mana satu air, bumi ini telah hancur, langit yang kita tengok ini telah pun hancur, ketika itulah Allah jadikan satu tempat yang baru, satu tanah yang baru, satu matahari yang baru, itulah dikenali sebagai mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana semua manusia telah pun bersedia untuk dibangkitkan oleh Allah, Allah memerintahkan menurunkan satu air yang dikenali sebagai ma'ul hayat, air kehidupan. Bila mana air kehidupan itu jatuh ke tanah, masuk dalam tanah dan kena kepada tulang sumbi masing-masing dalam kalangan kita, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serentak. Dari sinilah kita boleh tengok bagaimana luar biasanya ilmu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu hari Nabi Uzay alaihi salam, ada seorang Nabi bernama Nabi Uzay alaihi salam. Ketika mana Nabi Uzay alaihi salam keluar daripada kampung dia untuk berjalan-jalan, maka dia sampai di sebuah kampung. Dia sampai di sebuah tempat yang mana kampung itu telah pun ditinggal orang. Ada binatang, rangka-rangka binatang sahaja ditinggal pada ketika itu. Nabi Uzay singgah dan beristirahat. Nabi Uzay melihat pokok-pokok telah mati. Nabi Uzay melihat binatang-binatang hanya tinggal rangka-rangka tulang-tulang binatang sahaja. Nabi Uzay melihat kejadian Allah. Ketika itulah kata Allah, Nabi Uzay kata, "Anna yuhyi hadzihi Allahu ba'da mautiha." Hanya bagaimana Allah boleh menghidupkan sesuatu ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah pun mematikan sesuatu. Nabi Uzay berfikir kejadian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di mahsyar Allah telah pun matikan semua manusia ketika itu. Tetapi dengan satu sahaja kuasa Allah, Allah boleh hidupkan semua serentak. Sebab itulah kata Nabi, di mahsyar ada semua manusia daripada kejadian Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia terakhir diciptakan oleh Allah, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mahsyar juga adanya golongan jin, di mahsyar juga ada golongan iblis, di mahsyar juga ada golongan-golongan binatang. Semua dibangkitkan, semua dihimpunkan di satu tempat. Sempitnya pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, andai kata manusia itu melangkah ke depan satu langkah, niscaya manusia itu akan sentuh kulit orang berada di depan. Berundur satu langkah, niscaya manusia akan sentuh kulit orang berada di belakang.
sempitnya pada mahsyar kerana seluruh makhluk Allah dihimpunkan di satu tempat. Nabi Uzair berfikir bagaimana kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan makhluk. Makhluk semua telah pun dibatikan oleh Allah, tetapi dengan kuasa Allah, dengan serentak Allah boleh bangkitkan semua dengan sekaligus. Lalu bila mana semua sampai di mahsyar, manusia akan dihisap oleh Allah. Jin akan dihisap oleh Allah. Syaitan, iblis tidak akan dihisap oleh Allah. Malaikat syaitan akan terus masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang macam mana pula ustaz? Binatang tidak akan dihisap. Tapi kenapa binatang dihidupkan oleh Allah? Untuk menuntut bela kepada binatang. Binatang akan pergi kepada Allah. Wahai Allah, dulu si fulan bin si fulan pernah membuli aku, pernah menyiksa aku. Ya Allah, dulu si fulan bin si fulan pernah memberi aku air. Ya Allah, aku menyaksikan kebaikan si fulan. Itu binatang akan buat. Bila mana semua binatang telah pun menuntut bela masing-masing, Allah lenyapkan binatang menjadi tanah balik. Manusia yang paling sekejap berada di mahsyar Allah, kata ulama, 50,000 tahun. 50,000 tahun kita akan berdiri. Manusia yang paling sekejap ketika mana berada di mahsyar selama 50,000 tahun. Kalaulah seluruh manusia yang berada dalam masjid pada hari ini berdiri, tak perlu 50,000 tahun, cukup seminggu berdiri, apa yang akan jadi pada hari yang ketujuh? Sudah tentu kita akan jadi gila. Tapi itulah seksaan yang Allah nak seksa manusia yang tidak beriman, manusia yang degil kepada Allah, manusia yang tinggal salat, manusia yang tak puasa, tak menutup aurat. Mereka akan diseksa di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini berkaitan dengan akhir zaman. Kita belajar berkaitan dengan akhir zaman seperti mana Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj wal Ma'juj, Dabbah, Dukhan, terbitnya matahari daripada sebelah barat, gempa bumi, keluarnya api dan kiamat. Ini 10 dalam buku Tamlai Akhir Zaman yang saya tulis mengikut timeline, mengikut kronologi, mengikut apa yang akan berlaku, mengikut satu pandangan sahaja. So saya telah pun susun. Jadi insya-Allah. Jadi kalau kita tengok Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wal Ma'juj, kenapa kita perlu belajar? Adakah kita belajar untuk kita mencari di manakah Imam Mahdi? Tidak. Adakah kita belajar pada malam hari ini, program dibuat oleh pihak masjid untuk belajar akhir zaman? Adakah kita perlu mencari Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj wal Ma'juj? Tidak. Melainkan kita perlu membuat persiapan. Sebab itulah ilmu akhir zaman kita perlu belajar. Ilmu akhir zaman perlu belajar. Lain pada tu kena belajar ilmu fiqh, kena belajar ilmu tasawuf dan ilmu usuluddin, dan kena belajar juga ilmu akhir zaman supaya kita tahu bila mana Dajjal datang, apa yang akan berlaku, apakah fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Apabila Nabi Imam Mahdi keluar, bagaimana kita nak differentiate? Bagaimana kita nak bezakan Imam Mahdi yang palsu ataupun bukan palsu? Sebab itulah 10 tanda besar kiamat saya bawakan dalam buku saya. Nombor 1 adalah kemunculan Al-Mahdi. Apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan datang satu zaman manusia bila mana dekat sangat dengan kiamat. Manusia dalam kehancuran, manusia dalam keadaan kekacauan, tipu menipu sana, semua manusia nak jadi jahat, kemungkaran tersebar dengan sangat kuat, berlaku maksiat yang tidak malu dengan perbuatan dia. Ketika mana dunia dalam keadaan kehancuran, ketika mana dunia penuh dengan kekejaman, ketika itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bangkit seorang anak muda dalam kalangan bangsa aku, dalam kalangan keturunan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu akan bangkit satu orang anak muda, akan datang satu orang anak muda yang mana anak muda itu datang daripada keturunan aku. Dia adalah lelaki dan namanya seperti nama aku dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana kita nak belajar ilmu akhir zaman khususnya Imam Mahdi pada malam hari ini, antara kita kena belajar adalah ciri-ciri Imam Mahdi. Sebab itulah siapa yang baca berita, sangat ramai yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Saya pun sejak saya keluarkan buku ni, banyak mesej yang saya dapat, banyak DM yang saya dapat, ustaz, sesungguhnya Al-Mahdi telah pun keluar di Indonesia, telah pun keluar di Bangladesh, telah pun keluar di India, macam-macam. Dan ada juga dalam kalangan yang claim, kenapa kamu buat buku Tamlai Akhir Zaman? Sesungguhnya aku adalah Al-Mahdi. Dan yang paling saya, latest one yang terbaru adalah yang mengaku sebagai Al-Mahdi daripada Seremban. Siapakah dia? Orang Melayu.
Tapi bagaimana yang membuatkan saya hairan adalah ada dalam kalangan orang Melayu kita yang percaya dia adalah Al-Mahdi. Tidak peliklah bila mana kita tengok Ayah Pin, bila mana dia membuat satu fatwa yang baru, mengeluarkan satu agama yang baru, Ayah Pin. Siapakah pengikut dia? Orang Melayu. Maksud dia nak tengok orang tu pandai ataupun tak pandai, nak tengok orang tu bijak ataupun tak bijak, tak tentu dia tu Melayu ataupun bukan Melayu. Yang dilihat hanyalah satu, adakah dia belajar ataupun tidak. Sebab itulah kalau orang tak belajar, dia tak tahu apakah ciri-ciri Imam Mahdi. Bilakah Imam Mahdi sepatutnya keluar? Apakah isyarat pertama yang menandakan Imam Mahdi itu akan keluar? Kita kena belajar. Sebab itulah nombor satu yang saya bagi tahu tadi, ciri-ciri Imam Mahdi yang nombor satu, mestilah namanya seperti nama Nabi dan nama ayahnya juga seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Mestilah daripada keturunan Nabi. Ustaz, sekarang ada lagi ke Ahlul Bait? Kan famous sekarang. Ustaz, ada lagi tak keturunan Nabi? Jawab Syekh Dr. Ali Jumaah, Ahlul Bait keturunan Nabi sehingga hari ini masih lagi ada. Mereka dijaga, jalur keturunan mereka dijaga dengan sangat baik. Tapi ada juga dalam kalangan orang-orang kita mengambil kesempatan mengaku sebagai Ahlul Bait, mengaku sebagai keturunan Nabi. Tak boleh. Sebab itulah bila mana Ahlul Bait itu dia mengaku di keturunan Nabi, dia boleh bagi tahu dia nasab daripada mana, keturunan daripada mana, jalurnya keturunan daripada mana. Al-Hasani ataupun Al-Husaini boleh bagi tahu. Setakat kita ingat 2-3 nasab, nama kita, nama ayah kita, nama datuk kita, nama cicit kita. Itu saja. Tak boleh. Biasanya Ahlul Bait akan ada salah silah daripada Nabi sampailah ke nama dia. So, ciri pertama mestilah namanya seperti nama Nabi dan nama ayahnya juga seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mahdi ni, Muhammad ibn Abdullah, gelarannya adalah Al-Mahdi. Mestilah dia dilahirkan di Madinah. So, di Seremban tu tak boleh pakailah. Dia lahir di Hospital Seremban. Yang membidangkan dia jururawat-jururawat di Seremban. Tak boleh. Dia kena di Madinah. Dilahirkan di Madinah. Dibesarkan di Madinah. Dan dia mestilah ketika mana umur dia dibaiat, ketika mana umur itu dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun. Lebih 40 tahun tak boleh mengaku Al-Mahdi. Kurang daripada 30 pun tak boleh mengaku sebagai Al-Mahdi. Dan kata ulama' yang lain, ciri-ciri yang lain, perwatakan dia, akhlak dia, perangai dia, tutur kata dia, semua mirip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hidup di kota Madinah, membesar di kota Madinah. Dia membesar macam kita, Al-Mahdi. Tidak ada keistimewaan seperti mana berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kelahiran Nabi kita tengok terpadamnya satu api majusi, bintang dan bulan dekat dengan bumi sebab nak melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kelahiran Nabi. Tapi Al-Mahdi, bila mana Al-Mahdi lahir itu tidak ada istimewa langsung. Sebab kelahiran dia seperti kita, membesarnya seperti kita, dan semuanya seperti kita. Tidak ada satu perkara yang ajaib langsung berlaku kepada beliau. Cuma kata ulama, sampai satu malam, ni hadis ni sahih, sampai satu malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempersiapkan Al-Mahdi. Mempersiapkan macam mana, wallahu a'lam. Tapi Al-Mahdi ni asal keturunan dia, dia orang yang baik. Dia bukan tiba-tiba menjadi orang yang baik, tidak. Dia telah pun menjadi orang yang soleh, dia telah pun menjadi orang yang berilmu. Cuma sampai satu malam kata ulama, Allah mempersiapkan Al-Mahdi. Satu hari Al-Mahdi. Sebab antara ciri-ciri nak melihat orang itu Al-Mahdi ataupun bukan, mestilah dia dibaiat di kota Mekah. Mesti syarat dia mesti dibaiat di kota Mekah. Maka sampai satu hari, Allah ilhamkan dalam hati Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Allah ilhamkan dalam hati Al-Mahdi untuk pergi menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Al-Mahdi ada satu perasaan, rasa nak pergi ibadah haji, rasa nak pergi ibadah umrah. Ulama kata ada haji, ada ulama kata umrah. Khilaf para ulama. Tiba-tiba perasaan nak pergi Mekah itu kuat. Sama macam kita lah, rasa nak pergi Mekah je tahun ni. Rasa nak pergi Mekah je tahun depan. Itulah yang dirasai oleh Al-Mahdi. Tiba-tiba ada satu perasaan untuk pergi menunaikan ibadah haji di Mekah. Dan kata ulama, dan pada tahunnya sama juga, pada tahunnya sama juga Allah ilhamkan dalam hati para ulama untuk menunaikan ibadah haji. Ada satu perasaan untuk pergi menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Allah pilih ulama-ulama itu.
Maka bila mana Al-Mahdi pergi ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, dan para ulama-ulama yang lain pun pergi menunaikan ibadah haji juga, dalam keadaan Al-Mahdi tak pernah terbayang pun yang dia adalah Al-Mahdi. Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, dia tidak pernah ada satu perasaan yang dia nakkan satu jawatan. Sebab Al-Mahdi ini, bila mana orang itu dilantik sebagai Al-Mahdi, seluruh negara-negara Islam akan bernaung di bawah Al-Mahdi. Maksudnya dia akan jadi ketua kepada seluruh orang Islam ketika itu. Al-Mahdi tidak pernah membayangkan dia akan memegang satu jawatan sebesar itu. Dan para ulama ketika itu juga, bila mana mereka pergi ke Mekah, tidak pernah terbayang dalam hati para ulama yang dia akan bertemu dengan Al-Mahdi. Cuma waktu itu, pada tahun itu, kekacauan telah pun berlaku dengan sangat teruk. Kalau hari ini kita tengok berlaku di Syria, berlaku di Palestin, kekacauan demi kekacauan, peperangan demi peperangan. Tapi dekat sangat dengan kemunculan Al-Mahdi, kekacauan peperangan demi peperangan itu tersebar di seluruh dunia. Di mana-mana saja ada orang Islam dibunuh, di mana-mana ada orang Islam ditindas. Pada dekat sangat kemunculan Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana tahun itu, bila mana masing-masing pergi ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, masing-masing buat hal masing-masing. Tapi Allah memilih ratusan ulama, ada ulama kata 313 orang ulama dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka 313 orang ulama itulah kumpulan pertama yang bertemu dengan Al-Mahdi. Itu antara pandangan ulama. Nisbah 300 adalah nisbah yang sama dalam peperangan Badar. Lalu bila mana mereka mengerjakan ibadah haji, mengerjakan tawaf, sa'i, buat ziarah dan sebagainya, masing-masing setiap orang dalam kalangan ulama berselisih, bertembung dengan Al-Mahdi. Melihat pemuda ini macam Al-Mahdi, sama mirip yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara perwatakan dia, percakapan dia. Daripada situlah ulama-ulama bila mana bertembung dengan pemuda tadi, berlakulah sesi soal jawab dengan Al-Mahdi. Ulama approach Al-Mahdi, "Wahai anak muda, siapakah nama kamu?" Maka pemuda tadi bagi tahu, "Muhammad ibn Abdullah." "Oh, macam tu senanglah ustaz." "Kan? Tidak. Kerana dulu saya belajar di Mesir, orang bernama Muhammad sangat ramai. Orang bernama Abdullah sangat ramai. Sebab itulah susah. Sebab ramai Arab sana menamakan anak mereka Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah." Maka ditanyakan ulama, "Siapakah keturunan kamu? Di manakah kamu tinggal?" Ditanya sekian demi sekian demi sekian. Setiap kali ulama bertemu dengan beliau bertanya soalan yang sama. Lalu ketika itulah ulama-ulama tadi yang pergi ke kota Mekah, yang Allah ilhamkan dalam hati para ulama, bila mana seorang demi seorang telah pun bertemu dengan Al-Mahdi. Ketika itulah mereka berbincang, berbuat muzakarah. Masing-masing bagi tahu pandangan masing-masing, "Tadi aku telah pun bertemu dengan seorang pemuda yang disebut oleh Nabi. Ya, aku pun baru bertemu." Masing-masing mengeluarkan hujah. Dan ketika mana masing-masing mengeluarkan hujah, mereka tengok keadaan isu semasa pada hari itu, kekacauan demi kekacauan. Sampaikan kita tengok negara Mekah dengan Madinah pun. Di Madinah ketika itu, dekat sangat kemunculan Al-Mahdi, di bumi Madinah telah pun berlaku kekacauan. Sebab itulah bila mana mereka dapati keluar satu sepakat, para ulama mengatakan, "Ya, telah pun sampai satu masa Al-Mahdi telah pun keluar. Inilah masanya Al-Mahdi telah pun keluar." Maka pemuda tadi itu adalah Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Maka masing-masing dalam kalangan ulama pergi kepada Al-Mahdi, approach kepada Al-Mahdi, "Wahai pemuda, wahai anak muda, sesungguhnya kamu adalah orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamulah orangnya, wahai anak muda. Peganglah jawatan Al-Mahdi, bimbinglah kami. Sesungguhnya orang-orang Islam dalam keadaan yang ditindas, sesungguhnya negara-negara Islam sedang dicerobohi dan sebagainya. Wahai anak muda, peganglah kepimpinan ini." Al-Mahdi tak pernah terbayang pun yang dia akan memegang satu jawatan yang paling tinggi, yang menyebabkan Al-Mahdi terkejut. Kan kita tak pernah ada satu perasaan pun nak menjadi YB contoh. Tak pernah pun terbetik untuk menjadi YB, ketua bahagian. Tiba-tiba ada sekumpulan orang kampung menamakan nama kita. Terkejut tak? Terkejut. Itulah yang berlaku kepada Al-Mahdi, yang menyebabkan pada permulaan Al-Mahdi menolak jawatan itu, menidakkan
menafikan apa yang diberitahui oleh para ulama. Tidak, wahai tuan guru sekalian, aku bukanlah Al-Mahdi, aku adalah orang kampung, aku adalah orang biasa sahaja. Yang menyebabkan Al-Mahdi tadi tak boleh terima jawatan itu, dia balik ke kampung dia di bumi Madinah. Lalu bila mana dia dapati di bumi Madinah, sesungguhnya di bumi Madinah telah pun berlaku kekacauan demi kekacauan, peperangan demi peperangan, yang menyebabkan Al-Mahdi tak boleh nak tinggal di bumi Madinah. Al-Mahdi tak boleh tinggal di bumi kelahiran dia sendiri pada ketika itu. Barulah dia perasan sesungguhnya akulah orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik ke bumi Mekah, dia bagi tahu kepada ulama tadi, aku menerima jawatan itu. Berlakulah sesi bai'ah. Apa itu bai'ah? Bai'ah itu adalah taat setia, ikrar. Ikrar kita taat setia kepada Al-Mahdi, kepada kepimpinan kita. Bahasa mudah, wallahi wa tallahi wa billahi. Dekat parlimen tu kan. Sebegitulah yang akan berlaku. Tetapi Al-Mahdi, ciri yang nak mensahkan dia adalah Al-Mahdi mestilah dia di bai'ah di kota Mekah berdekatan dengan Kaabah, antara Hijr Ismail dengan Hajarul Aswad. Dan Hajarul Aswad tengah viral sekarang kan. Cium Hajarul Aswad, tak ada masalah, berkat. Cuma kalaulah cium Hajarul Aswad itu menyebabkan kecederaan, menyebabkan kesakitan, menyebabkan aurat kita terbuka, menjadi haramlah. Baru-baru ni ada saya dipanggil oleh Zayan FM, Radio Zayan. Abang Faizal Ismail tanya soalan, tak boleh ke nak cium Hajarul Aswad? Saya kata boleh. Sebab Hajarul Aswad itu adalah berkat. Sebab Hajarul Aswad itu satu batu daripada syurga. Ketika mana Nabi Adam alaihi salam rindu kepada syurga, diturunkan Jibril alaihi salam, dibawa kepada Nabi Idris, dibawa kepada Nabi Nuh, berlaku banjir, Hajarul Aswad itu diangkat balik ke syurga, dibuat balik Kaabah, diturunkan balik Hajarul Aswad. Ha, panjang. Keberkatan ada kepada Hajarul Aswad, nak cium tak ada masalah, nak pegang tidak ada masalah. Tapi kalaulah nak cium dan pegang Hajarul Aswad menyebabkan apa ni? Jaminan nyawa kita menyebabkan sesak nafas, kecederaan, tak apa ni, lucut semua pakaian, haramlah hukum dia. Daripada sunnah Nabi menjadi makruh, boleh menjadi haram. Tapi kalau tak ada orang pergi cium, tak ada masalah. Maka bila mana dalam keadaan di bumi Mekah ketika itu, nak mengesahkan dia adalah Al-Mahdi, mestilah dia dibai'ah di antara Hijr Ismail dengan Hajarul Aswad. Sekarang tempat itu apa orang buat? Orang tengah tawaf, betul tak? Sehingga hari ini manusia masih lagi tawaf di Kaabah. Dan ketahuilah ketika mana dekat sangat kemunculan Al-Mahdi, masih lagi ada orang pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Masih lagi ada orang tawaf di Kaabah. Lalu bila mana ramai orang sedang tawaf di Kaabah, tiba-tiba mereka dapati ada sekumpulan manusia sedang melakukan upacara, sedang melakukan perkara yang bukan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat di Masjidil Haram. Macam kita lah, selalu kita pergi Masjidil Haram, kita buat doa kan, bermunajat, baca Quran, tawaf, selfie, ambil gambar, buat story kan. Biasanya masyarakat kita buat macam tu. Tapi ketika itu bila mana mereka dapati mereka sedang tawaf, mereka sedang bermunajat, tiba-tiba mereka dapati ada sekumpulan manusia sedang melakukan upacara bai'ah taat setia kepada Al-Mahdi. Ketika itulah kata ulama, peristiwa bai'ah Al-Mahdi tersebar di seluruh dunia. Sebab masing-masing akan memegang fon masing-masing untuk viralkan isu ini. Kalau aku viralkan isu ini, sungguh aku akan jadi terkenal. Sebab itulah masing-masing, tanda akhir zaman masing-masing mengejar populariti. Tanda akhir zaman masing-masing nak menjadi nombor satu. Nak pastikan dia lah orang pertama posting itu. Nak jadikan dia lah orang pertama sampaikan berita itu. Itu tanda akhir zaman. Tengok bagaimana manusia pada hari ini, sehinggakan mereka tak malu untuk menyebarkan satu aib, sehinggakan aib, maksiat, kemungkaran diri sendiri pun sanggup diceritakan di media sosial, nak bagi orang lain tahu, semata-mata nak naikkan view, semata-mata nak dapatkan duit. Sebab itulah kata Nabi, seluruh umat aku, Allah akan ampunkan dosa-dosa seluruh umat aku, andai kata mereka minta ampun kepada Allah, melainkan satu golongan sahaja, kata Nabi, Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, golongan mujahirin. Golongan mujahirin, Allah tidak akan ampunkan dosa mereka. Sebab golongan mujahirin ini adalah satu golongan ketika mana mereka membuat satu kemungkaran, malam membuat satu kemungkaran, membuat satu maksiat, pagi esokan mereka menceritakan kemaksiatan mereka buat, pagi esokan mereka menghebohkan maksiat kemungkaran yang mereka buat.
bahkan mereka tidak ada rasa malu menceritakan kemungkaran itu. Itu tanda kiamat. Adakah kita telah pun sampai di zaman itu? Naam, kita telah pun sampai di zaman itu. Tengok bagaimana ada anak-anak muda pada hari ini. Tak kisahlah dia tu Melayu ke, dia tu perempuan ke, lelaki ke, sanggup bagi tahu di media sosial, aku dengan lelaki ini, aku dah buat dengan lelaki ini, aku dengan perempuan itu, dah buat dengan perempuan itu. Tidak ada rasa malu untuk menyebarkan keaiban diri sendiri. Ketika itulah kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa kalian. Maka sambung. Bebel sikit, boleh. Maka, bila mana dalam keadaan seluruh manusia ketika itu mengerjakan ibadah tawaf kepada Allah, ketika itulah mereka dapati sekumpulan manusia sedang melakukan sesi bai'ah kepada Al-Mahdi. Lalu ketika itulah, itulah tanda Al-Mahdi yang manusia bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang sebenar. Antara ciri-cirinya. Lalu ketika itulah bila mana makin ramai yang berbai'ah kepada Al-Mahdi, seluruh dunia akan pergi kepada Al-Mahdi. Daripada Malaysia akan pergi kepada Al-Mahdi. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi, ketika mana kamu dapati Al-Mahdi telah pun dibai'ah, bersegeralah kamu pergi kepada Al-Mahdi. Tinggalkan dunia, tinggalkan anak bini kamu, tinggalkan keluarga kamu, pergi dahulu kepada Al-Mahdi. Berbai'ahlah kamu kepada Al-Mahdi. Sebab ketika itu Al-Mahdi memerlukan kekuatan. Sebab seluruh dunia ketika itu membenci Islam. Seluruh kuasa-kuasa dunia ketika itu menindas orang Islam, menindas negara-negara Islam. Ketika itulah Imam Mahdi memerlukan kekuatan yang menyebabkan semua pergi daripada Malaysia, meninggalkan anak bini mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan wang pencen mereka, meninggalkan rumah yang belum habis dibayar, kereta yang belum habis dibayar, meninggalkan semua semata-mata nak pergi ke kota Mekah berbai'ah kepada Al-Mahdi. Maka guru kami bagi tahu ketika mana menghuraikan hadis ini, adakah kita pada hari ini sanggup meninggalkan keluarga kita semata-mata nak pergi ke kota Mekah untuk bai'ah kepada Al-Mahdi? Adakah sanggup kita meninggalkan kereta yang belum habis dibayar semata-mata nak menyahut seruan jihad daripada Al-Mahdi? Ya, seruan jihad yang dilaungkan oleh Al-Mahdi. Ketika mana Al-Mahdi dibai'ah, ketika itulah Al-Mahdi membuat satu seruan kepada seluruh manusia Islam di atas muka bumi. Seruan itu adalah seruan jihad, meminta seluruh manusia Islam berkumpul di kota Mekah. Sesungguhnya kita akan berjihad. Ulama kata, adakah kita sanggup meninggalkan keluarga kita semata-mata nak menyahut seruan jihad ini? Ustaz, saya tak habis lagi bayar duit. Ustaz, saya nak tengok cucu saya lah Ustaz. Ustaz, saya tak tengok lagi cucu saya macam mana. Ketahuilah, semua persoalan itu, semua keluh kesah itu pernah dilalui oleh para sahabat. Bagaimana sahabat ketika mana Nabi membuat satu seruan jihad, semua para sahabat meninggalkan anak bini mereka. Sahabat sanggup korbankan diri mereka semata-mata nak Islam, semata-mata tak tengok cucu mereka, tak tengok anak-anak mereka membesar dan sebagainya. Nak azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Baik, kita azan dulu boleh? Lepas tu lepas azan kita sambung sikit, lepas tu kita habiskan. Boleh? InsyaAllah boleh azan dulu, insyaAllah. Lalu bila mana dalam keadaan begitu, bila mana seluruh manusia ketika itu telah pun ramai yang menuju ke kota Mekah, ada di antara mereka menuju ke kota Mekah disebabkan mereka pernah belajar ilmu akhir zaman. Makna dia mereka ada kefahaman, kenapa kami perlu pergi ke kota Mekah, kenapa kami perlu pergi untuk bai'ah kepada Al-Mahdi. Mereka ada kefahaman. Tapi ada juga dalam kalangan mereka, isteri jiran beritahu, abang tak malu ke suami jiran pergi ke kota Mekah? Pergilah, malu. Maka dipaksa oleh isteri, ada itu yang pergi ke kota Mekah untuk mengikut kawan dan sebagainya. Macam-macam niat yang akan ada pergi pada ketika itu. Lalu ketika itulah bila mana Al-Mahdi dibai'ah oleh 313 orang para ulama, ketika mana bertambah, ketika itulah di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang mengesahkan orang yang kamu bai'ah itu adalah Imam Mahdi, yang betul-betul Imam Mahdi. Inilah tanda yang paling kuat. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tanda yang paling kuat itu? Nabi beritahu, ketika mana kamu berbai'ah kepada Al-Mahdi, ketika itulah akan keluar satu kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan tentera Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani, yang mereka akan keluar daripada arah Syam. Hari ini kalau nak mengaku sebagai Al-Mahdi, untuk kumpulkan 313 orang, senang ke mudah? Senang. Hari ini nak bagi tahu, jom kamu ucap aku Al-Mahdi, senang. Senang untuk create follower, senang untuk create
pengikut-pengikut kita. Tetapi kejadian yang diberitahu oleh Nabi ini susah untuk dibuat oleh mana-mana orang dan tak akan boleh dibuat oleh mana-mana orang. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kepada Sayyidatuna Aisyah ketika mana Al-Mahdi telah pun dibaiat di kota Mekah, ketika itulah telah pun keluar satu kumpulan yang dikenali sebagai Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyan ini. Ketika mana mereka keluar daripada arah Syam, mereka menuju ke kota Mekah semata-mata dua niat sahaja. Niat yang pertama, matlamat mereka yang pertama adalah untuk merobohkan, menghancurkan kota Mekah termasuk Kaabah. Dan nombor dua niat mereka adalah untuk membunuh Al-Mahdi. Sebab itulah ketika mana kumpulan Jaish As-Sufyani, tentera Sufyani, gelaran Nabi bagi gelaran kepada mereka As-Sufyani. Kita tengok pada hari ini Google tak keluar. Mungkin mereka tukar nama, tapi itulah gelaran yang Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Nabi gelar mereka As-Sufyani. Ketika mana mereka keluar daripada arah Syam menuju ke kota Mekah, mereka akan bergerak secara berkumpulan. Lalu Nabi bagi tahu ketika mana mereka sampai di satu tempat yang disebut oleh Nabi Al-Baida ataupun Al-Baida, ketika itulah kata Nabi bumi Al-Baida akan terbuka dengan sangat luas, yang menyebabkan seluruh kumpulan tentera As-Sufyani itu ditenggelam oleh bumi, dimakan oleh bumi ketika itu juga. Tapi dalam keadaan seluruh tentera Sufyan ini tenggelam oleh bumi, Nabi kata akan diselamatkan seorang dua orang daripada kalangan mereka terselamat, dan seorang dua orang itulah sengaja diselamatkan oleh Allah supaya seorang dua orang itu menyebarkan berita itu bagi tahu kepada seluruh dunia tentera As-Sufyan itu telah pun ditenggelam oleh bumi, yang menyebabkan kejadian itu bertambah. Yakin manusia ketika itu orang yang kita bai'ah ini adalah Al-Mahdi. Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika mana bumi Al-Baida itu dibuka, dua terbelah kepada dua, tenggelam seluruh Jaish As-Sufyani, ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia ketika itu yang tidak terlibat dalam tentera itu? Ya Rasulullah, bagaimana manusia ketika itu yang duduk di tepi-tepi jalan, buka gerai-gerai, bagaimana manusia yang pergi untuk melihat berarakan tentera, bagaimana anak-anak kecil ketika itu, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang buat live ketika itu, nak buat liputan dan sebagainya. Nabi menjawab dengan satu perkataan, seluruh yang berada di Al-Baida, seluruh yang berada di Al-Baida, kesemua dalam kalangan mereka akan ditenggelam oleh bumi, akan dimakan oleh bumi. Dan ketika mana mereka dibangkitkan di mahsyar, mereka akan dibangkitkan dengan niat asal mereka. Andai kata mereka pergi kepada Al-Baida semata-mata untuk menyokong pasukan itu, mereka akan diseksa oleh Allah. Tapi andai kata mereka pergi hanya semata-mata nak melihat perarakan, kan tengok perarakan, maka tidak akan menjadi masalah. Lalu ketika mana tentera Al-Baida telah pun ditenggelam oleh bumi, tinggallah sisa berbaki tentera Al-Baida di kubu pertahanan mereka di Palestin. Ketika itulah berlaku peperangan pertama yang disertai oleh Al-Mahdi, yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi memulakan pergerakan. Bergeraklah pasukan Al-Mahdi daripada kota Mekah menuju ke kota Palestin untuk membuka kota Palestin. Ya, pada ketika itu kota Palestin masih lagi di bawah jajahan tentera As-Sufyani, cuma tak ramai. Ustaz, macam mana mereka-mereka yang dalam perjalanan, kan, daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada UK dan sebagainya, naik flight, naik train, naik kereta dalam perjalanan, ketika itulah Al-Mahdi akan memberi isyarat, beralihlah pergerakan kalian, rubahlah pergerakan kalian daripada menuju ke kota Mekah, beralihlah pergerakan kalian menuju ke kota Baitul Maqdis, kerana di sanalah kita akan membuka kubu pertahanan kita, membuka pusat kepimpinan Islam yang baharu. Bila mana sampai di Palestin, di sanalah berlaku peperangan pertama yang diketuai oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi berperang menentang pasukan tentera As-Sufyani yang masih lagi berbaki, dan peperangan itu sekejap sahaja, dan peperangan itu dimenangi oleh Al-Mahdi. Lepas daripada itu, Islam, kubu pertahanan Islam, ibu kota negara Islam ketika itu akan berada di Syam, akan berada di Palestin dengan Syria. Ketika itulah seluruh negara-negara Islam akan bernaung di bawah Al-Mahdi. Sebab itulah kata Nabi, kan, ketika mana Al-Mahdi nak dibaiah, berlaku kekacauan, betul tak yang saya bagi tahu tadi? Berlaku peperangan demi peperangan, penindasan demi penindasan. Ketika mana Al-Mahdi memerintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi akan menebarkan keadilan. Al-Mahdi akan menebarkan keadilan seperti mana tersebarnya kezaliman ketika itu. Seluruh manusia ketika itu merasai keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi.
Melainkan kumpulan-kumpulan yang benci kepada Islam, mereka akan menyusun strategi untuk memusnahkan tentera-tentera Islam. Berlakulah siri peperangan demi peperangan, dan berlakulah peperangan yang disebut oleh Nabi Malhamatul Kubra, peperangan dunia, peperangan akhir zaman. Yang mana peperangan akhir zaman, kata Nabi, bumi tak pernah menyaksikan peperangan sehebat itu. Bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan Badar. Bumi pernah menyaksikan peperangan Uhud. Bumi menyaksikan peperangan dunia yang pertama yang menyebabkan 7 ke 8 juta yang mati. Bumi menyaksikan peperangan dunia yang kedua menyebabkan 80 juta yang mati. Tapi kata Nabi, peperangan dunia pertama dahsyat, peperangan dunia kedua dahsyat. Tapi bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan akhir zaman yang sedahsyat itu. Kata Nabi, ketika mana ada satu burung lalu di udara, di bawah itu peperangan akhir zaman ataupun disebut Malhamatul Kubra, nescaya burung itu akan mati. Dahsyat peperangan itu. Ketika mana berlangsung peperangan, sebelum berlangsung peperangan, 1/3 daripada pasukan Islam mereka akan melarikan diri. Jadi insyaAllah esok saya akan ada kuliah subuh di Masjid Al-Jalal, Masjid Jalal. Nanti tengok balik sambungan, esok kita akan sambung bagaimana siri peperangan Al-Mahdi. Kita akan sambung juga apakah yang akan berlaku peperangan Malhamatul Kubra, bagaimana suasana Malhamatul Kubra, siapakah yang melarikan diri daripada medan perang, orang Islam, tapi ketika mana mereka dapati seluruh pasukan musuh sangat ramai, mereka melarikan diri. InsyaAllah pagi esok kuliah subuh kita akan kongsikan, dan topik juga kita akan kongsikan esok. Hari ini kita tengok kita akan berpuasa selama 12 jam, betul tak? Kita akan puasa selama 12 jam, 16 jam, tapi sampai satu masa dekat sangat dengan kiamat, manusia akan berpuasa selama lebih kurang 400 hari. Kita akan berpuasa selama 400 hari. Dalam masa 400 hari itulah bumi tidak ada makanan. Selama 400 hari itulah bumi tiada minuman. Berlapalah manusia, berdahagalah manusia, kehausanlah manusia dalam masa 400 hari. InsyaAllah kita akan kongsikan esok. Jadi yang terakhir sekali pada malam hari ini, insyaAllah matang-matang kita dah masuk malam, kita dah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Bila mana masuk dalam bulan Ramadan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak kongsikan juga sekejap. Saya ambil masa dalam 5 minit last. Kedah mengantuk semua. Boleh lagi. Ke sampai aku apa ni? Tak kisah. Sekejap 5 minit lagi. Ada mungkin ada dah nak balik semua tu insya-Allah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan untuk sama-sama kita bawa balik pada malam ni. At least ibu dan ayah masing-masing, ibu dia dan ayah dia yang depan saya boleh balik dua perkara. Satu berkaitan dengan ilmu akhir zaman, satu lagi berkaitan dengan hadis Nabi yang saya nak kongsikan. Berkaitan dengan Ramadan. Satu hari ketika mana Nabi menaiki mimbar. Ini hadis ni sangat famous. Ketika mana Nabi menaiki mimbar, menaiki mimbar anak tangga pertama, menaiki mimbar anak tangga kedua dan ketiga, ketika itulah Nabi menyebut perkataan amin, ya Allah kabulkan doa ini ya Allah. Para sahabat mendengar perkataan itu, para sahabat bertanya dalam hati mereka, doa siapa yang Nabi aminkan, doa siapakah yang Nabi aminkan? Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada khutbah, para sahabat kerumun Nabi, ya Rasulullah, sebelum kamu berkhutbah, ketika mana kamu menaiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga, kami mendengar perkataan amin ya Rasulullah. Doa siapa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Cana para sahabat, setiap detik, setiap langkah perbuatan Nabi, sahabat akan tengok, sahabat akan perhati. Kalau kita imam amin, lantak imam lah kan, amin doa apa, lantak dia lah. Tapi sahabat tidak, sahabat tidak. Ketika mana sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa siapa yang kamu aminkan? Maka Nabi bagi tahu, ketika mana aku menaiki anak tangga pertama, Jibril datang kepada aku. Jibril bagi tahu kepada aku, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang kepada kamu hari ini, aku nak berdoa kepada Allah. Kamu wahai Muhammad, aminkan doa aku ya Muhammad. Jibril adalah ketua bagi seluruh malaikat, orang paling dekat kepada Allah antara para malaikat, Jibril. Nabi kekasih Allah, ya Muhammad, aku berdoa kepada Allah, masuk dalam bulan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Aku doa kepada umat kamu yang ini, celaka buat mereka, celaka buat mereka. Nabi tidak
jangka Nabi tidak berfikir 1, 2, 3 detik, tidak. Bila mana Nabi dengar saja doa itu, Nabi terus aminkan. Ya Allah, kabulkan doa Jibril, ya Allah. Maka sahabat, para ulama bincang, siapakah golongan ini? Golongan ini adalah ketika mana masuk dalam bulan Ramadan, dia tidak pernah berubah. Luar bulan Ramadan, dia tinggal solat. Luar bulan Ramadan, dia khianat. Luar pada bulan Ramadan, dia main riba. Luar bulan Ramadan, dia mengumpat, bercakap fitnah dan sebagainya. Tapi dalam bulan Ramadan, dia tetap tak solat. Dalam bulan Ramadan, dia tidak menjadi manusia yang baik. Sama je manusia yang jahat, manusia inilah akan termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, tapi ketika mana dia mati tidak dinamakan sahabat lagi. Tiga syarat untuk menggelarkan seorang itu sahabat ataupun tidak. Yang pertama sekali beriman kepada Nabi, nombor dua hidup di zaman Nabi, nombor tiga mati dalam beriman kepada Nabi. Pemuda tadi, dia beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi. Ketika mana pemuda tadi hidup, seluruh para sahabat tahu pemuda ini seorang yang alim. Bila mana ada seruan jihad, pemuda inilah orang nombor satu yang akan ke depan untuk berjihad. Ketika mana pemuda tadi nak beribadah kepada Allah, pemuda tadi akan duduk di belakang Nabi, akan duduk dekat dengan Nabi, beribadah kepada Allah. Ma'ruf, semua orang tahu pemuda tadi pemuda yang baik. Ketika mana pemuda itu mati, Nabi bagi tahu pemuda tadi akan dimasukkan dalam neraka Allah. Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pemuda tadi ya Rasulullah masuk dalam neraka sedangkan ketika mana dia hidup, kami ya Rasulullah menjadi saksi pemuda tadi adalah orang yang baik. Kami ya Rasulullah menjadi saksi pemuda tadi orang yang alim. Dia berkorban, bermujahadah, sanggup korbankan semua bersama-sama dengan kami. Tapi bagaimana nasibnya masuk dalam neraka? Apakah perbuatan dia? Apakah amalan dia? Ketika itulah Nabi bagi tahu kepada seluruh para sahabat, ketika mana pemuda tadi hidup, ketika mana pemuda tadi mengerjakan ibadah kepada Allah, ketika mana pemuda tadi buat program, datang ke program, belajar ilmu, berjihad dan semuanya, tidak pernah ada ikhlas dalam hati pemuda tadi, melainkan ada riak dalam hati pemuda tadi. Disebabkan ramai orang puji dia, disuka dengan pujian manusia, yang menyebabkan pemuda tadi buat ibadah semata-mata nak raih pujian manusia. Ketika itulah, bila mana ada riak, riak akan menghapuskan semua dosa kita. Moga-moga kita masuk dalam bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada malam ni dapat bawa balik dan dapat kongsikan kepada anak-anak, ahli keluarga dekat rumah.